dekat Budak Kilang West End Digital sebelum West End Digital akan ditutup. Walaupun ditutup, mereka akan semangat terus bekerja.
balik dan mencari tempat makan di sekitar hostelnya ya. Jom kita sekarang balik dulu. Oke, berhubung saya penat jalan, kalau dikira hari-hari jalan ya, betul-betul semangat ya budak kilang ini ya. Sekarang aku mau menelusuri lorong-lorong tempat mereka tinggal dengan restoran yang berbagai macam dari Indonesia ya. Kita boleh makan apa aja. Sebetulnya aku nak jalan kaki tapi terlalu penat, jadi aku pinjam kereta kawan saya atau mobil kawan saya. Nah, kalau naik ke atas ini jalan S9A. Oke, sekarang kita nak masuk jalan 9. Asik. Mungkin ini jalan, tak tahu jalan berapa ini, lupa aku baca tadi. Ini nama kereta Mayfi kalau di sini, kalau di Indonesia ada kata ada Mayfi nih. Ini Mayfi macam Honda Jazz ya, cantik. Oke, di sebelah kanan ini adalah masjid tempat sembahyang. Sempit ya kiri kanannya, parking kereta gitu. Nah, di sebelah kanan saya ini jadi makan Indonesia, tempat-tempat mereka akan makan. Wow, dia lagi bercanda. Oh, ini budak sekolah, ini bukan budak kilang. Ini namanya jalan berapa ini, aku enggak tahu. Ini jalan 12. Wow, boleh cuci mata, bro. Sebetulnya boleh jalan-jalan sih. Tuh, ceweknya Rami. Rami. Harus pelan-pelan sebelum apa yang terjadi. Nah, sekarang kita lagi di jalan 9. Ini namanya jalan 9/12 kayaknya sih. Wow, sempit bro. Disinilah tempat mereka tinggal dan jalan yang sangat sempit, kiri kanan parking. Ceweknya cantik, wah. Nah, depan saya ini pun cantik, tiga orang ini cantik. Cuit cuit. Wow, ini juga cantik. Oh, ini satu. Nah, di depan saya ini adalah cewek Medan, bro. Kayaknya bodinya cantik. Kita dekat dulu. Cantik. Tak tahu mukanya kayak gimana sih. Gak hadap sini sih. Cuit. Wow. Di sini kita kena bawa kereta, hati-hati ya. Kalau jalan kaki memang berpeluh, gila. Luas. Aku pakai kereta kawan saya atau mobil kawan saya ya. Teng 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 teng. Oke, ini adalah jalan SS9E2. Kalau bacaan sini E ya, kalau di Indonesia ini dibaca A2. Taling Jaya. Kita nak cari makan dulu. Sedap gak sedap, aku harus makan. Tapi gak ada tempat parkir. Ini jalan SS9. SS9. Hai cewek. Wow, cantiknya. Saya ini sebetulnya setia, tapi bila lihat lagi cantik agak-agak rusak mata saya ya. Oke, di sebelah kanan saya ini, seperti video sebelumnya,
Di sebelah kanan saya ini, di sini rumah mantan saya orang Medan. Berhubung sudah lama, mungkin dia sudah meninggal. Tapi apapun benda, seorang mantan itu kita nggak usah membenci, sebab mereka pernah bahagia bersama kita. Tapi sayang, dia itu Kristen. Ah, di sinilah dia tinggal dulu, sebelah kanan saya ini, tingkat 1. Nama dia Lucy. Tinggi anaknya, cantik, baik. Tapi sayang dia Kristen. Itu sebab aku bukan meninggalkan sih. Ada sebab aku pergi dari kehidupan dia. Entah sekarang dia ada mana. Oke. Ini adalah suasana dari ujung jalan 9 di perkomplekan Sungai Wei. Sekarang kita nak pergi mentari kot sedikit karena di sana ada makanan yang aku mau makan. Disebabkan di sini enggak ada tempat parking, jadi aku nak cari makan dekat sana ya. Sekarang kita nak pergi mentari kot dulu. Ting 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 ting. Kiri saya sebelum kita keluar ini adalah Kuil India, tempat sembahyang. Oh, kayaknya sedap nih sebelah kanan nih. Mumpung cewek banyak, kayaknya saya mau rasa ya, sedap gak sedap, sambil cuci mata ya sebetulnya. Tapi tak jadilah, saya nak makan dekat mentari. Dari Sungai Wei pergi mentari kot itu boleh jalan kaki ya. Sebelah kanan ini kita boleh jalan kaki, cukup melewati bawah jambatan ini aja sudah sampai mentari kot. Nah, yang kerja kilang sini pun banyak yang duduk di Sungai Wei. Kayak gini nih, sebelah kanan nih baru balik nih. Oke, ini adalah jambatan mentari kot. Jambatan mentari kot ya. Wow, unik. Lampu merah terunik di atas jambatan nih, lihat. Itu budak-budak kilang yang baru balik kerja. Oke, sekarang aku udah di Mentari Kot. Di mana di sini tempat tinggalnya budak kilang juga. Mentari Kot, di sini ada tempat makan tepi mentari kot ya. Nanti sekejap lagi kita sampai. Oke, ini adalah hostel mentari kot ya. Kemarin aku pernah buat video di sini. Nah, lihat tuh banyak makan-makan. Ada kacang, ada buah-buah, semua ada di sini. Kita boleh makan di sini. Kita boleh makan di sini. Oke. Kita boleh makan di sini. Kita boleh makan di ujung sana. Tapi sekarang aku mau kasih tahu. Mungkin banyak budak-budak kilang yang enggak tahu di mana ayam penyet yang sedap ya, lumayan sedap ya. Bagi saya sedap sih, enggak tahu bagi kalian sedap apa enggak. Ini aku bagi tahu tempat warung Jawa. Depan mentari kot agak belok sedikit. Habis itu kalian kesini jalan kaki. Oke, warungnya itu di sebelah hotel. Berhubung saya belum ada istri, jadi gak boleh check in. Kita nak cari warung. Kita nak parking dulu. Oke, kita udah sampai di warung restoran ayam penyet bukit ya.
ini adalah orang Jawa yang jual. Di mana tempat warung ini depan Mentari Court, jalan sedikit. Kayaknya sedap ya, sebab ramai di depannya. Apa-apa benda, saya akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.